Ya, baiklah Nana. Selamat pagi Nana. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ya, semoga Nana selalu dalam keadaan sehat, baik, ya, dan dalam keadaan semangat. Ya, sudahkah Nana tadi pagi sarapan? Belum. Ada yang sudah? Nah, bagaimana rasa sarapannya tadi pagi? Ya, lumayan. Belum. Enak ya? Ya, apapun itu, Nana patut syukuri atas nikmat yang sudah diberikan. Ya. Ya, harus disyukuri ya. Kita harus selalu bersyukur. Apapun itu yang dimudahkan dari orang tua kalian, kita patut syukuri ya. Itu nikmat dari Tuhan juga. Ya, baiklah Nana. Pagi ini Pak Guru ingin bercerita. Ya. Pagi ini Pak Guru cerita. Dulu, waktu Pak Guru kecil, Pak Guru juga pernah sekolah. Ya, Pak Guru juga pernah ikut lomba, ya, lomba permainan tradisional. Nah, pada saat itu Pak Guru senang sekali ya, merasa senang sekali, merasa bahagia sekali. Karena dapat bermain ya, dapat ikut lomba juga, apalagi permainan tradisional. Nah, Pak Guru pun pernah mendapatkan juara dalam permainan tradisional, megalo-galoan kayak gitu. Nah, sungguh bahagia sekali rasanya ketika kita bisa mendapatkan juara. Nah, selain itu orang tua Pak Guru pun merasa ikut senang, ikut bahagia ketika bisa mendapatkan juara. Nah, pertanyaannya Pak, apakah Nana ingin membuat orang tua Nana bahagia? Ingin. Ingin membuat orang tua Nana senang? Ingin. Ingin ya? Ya. Baik, ingin, sambungkan ke kepalanya. Oke, nah hari ini Pak Guru yakin semua anak-anak di kelas ini ingin membahagiakan orang tua. Anak-anak ingin tahu caranya bagaimana membahagiakan orang tua? Ingin ya, bukan kata kepalanya. Kalau ingin. Oke, hari ini coba bayangkan ketika kalian bisa menjadi juara pada saat lomba nanti. Bagaimana kalian rasanya? Coba bayangkan, bisa mendapatkan juara, memegang piala, memegang piagam, penghargaan. Coba bayangkan, kalau senang, berikan senyuman, bahagia, bayangkan. Coba bayangkan ketika anak-anak menjadi juara, mendapatkan piala, piagam. Banyak mendapatkan hadiah, ujian. Wow, sungguh indah bukan? Coba bayangkan lagi sekali. Rasakan bagaimana rasanya anak-anak bisa mendapatkan juara. Bayangkan anak-anak mendapatkan piala, memegang piala tersebut, memegang piagam penghargaan tersebut, mendapatkan hadiah, ujian dari banyak orang. Wah, sungguh indah sekali. Ya, anak, duduklah dengan nyaman. Bagaimana duduk nyaman? Selama 3 hitungan, silakan tarik nafas. Buang nafas, hembuskan. Satu. Tarik nafas. Hembuskan. Dua. Tarik nafas. Hembuskan. Tiga. Mulailah pejamkan matanya anak. Pejamkan matanya anak. Rasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan bayangkan kembali keberhasilan kalian pada saat mendapatkan juara. Pejamkan mata, bayangkan ketika kalian bisa mendapatkan.
Bagaimana rasanya? Kalian dapatkan tepuk tangan yang sangat meriah. Bayangkan juga betapa bahagianya orang tuanya Nana, gurunya, dan juga teman-temannya Nana ketika mendapatkan juara. Pejamkan mata, bayangkan kembali keberhasilan itu, kesuksesan Nana bisa mendapatkan juara. Dapatkan tepuk tangan yang sangat meriah. Betapa bahagianya hati anak. Betapa bahagianya orang tua anak, guru anak, dan teman-teman anak. Sangat bahagia banget anak-anak bisa mendapatkan juara. Sekarang, mulai sekarang, berjuanglah semaksimal mungkin. Berjuanglah, berlatihlah. Karena esok hari kita akan mulai perlombaan. Besok adalah hari penentuannya Nana. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada keluarga, pada guru-guru, pada orang tuanya Nana, bahwa Nana bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan sekolah, sehingga anak-anak bisa mendapatkan juara. Bagaimana rasanya? Bayangkan. Jaga juga kesehatan badan kalian, kebugaran. Karena esok hari kita akan tampil sebaik mungkin, berjuang sebaik mungkin. Nah, apa yang kalian lakukan setelah bisa mendapatkan juara? Bisa menjadi juara, apa yang kamu coba bayang? Bagaimana caranya anak-anak supaya lebih giat lagi berlatih, berjuang? Mulai sekarang dan seterusnya, anak-anak adalah siswa yang paling hebat. Siswa-siswa yang sangat hebat, siswa-siswa yang sehat, siswa-siswa yang rajin, giat berlatih, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang disiplin. Jika anak-anak paham, maka anggukkan kepala kalian. Jika anak-anak paham bahwa anak-anak orang yang hebat, anak-anak yang hebat, anggukkan kepala kalian. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada hitungan ketiga buka mata secara perlahan-lahan. Kalian bangun dengan tubuh yang lebih segar, tubuh yang lebih semangat untuk mengikuti perlombaan esok hari. Tarik nafas, hembuskan. Satu, tarik nafas, hembuskan. Dua, tarik nafas, hembuskan. Tiga. Baiklah anak-anak, silakan buka mata kalian. Silakan buka mata kalian. Bagaimana rasanya? Senang? Bahagia? Bisa gak membayangkan anak-anak naik podium dapat juara? Sayangkan? Gimana rasanya membayangkan hal itu? Senang gak? Nah ya, ya makanya Nana harus berjuang lebih giat lagi. Besok berjuang dengan semangat, tunjukkan kemampuan yang semaksimal mungkin. Ya.